Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mira dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Celcom pada hari ini memperkenalkan 5G Live Cluster Field Trials yang pertama di Malaysia. Menurut Celcom, ia merupakan percubaan untuk menguji aplikasi 5G yang baru bersama rangkaian 4G LTE. Ujian ini akan meliputi kawasan yang besar termasuk Seksyen 14 Petaling Jaya, Menara Celcom, Hotel Crystal Crown, Menara MBPJ dan LRT Taman Jaya. Pada sebuah acara di Petaling Jaya, Celcom telah menunjukkan kelajuan 6GB per second pada komputer riba, sementara untuk peranti muda alih 5G pula mencatatkan muat turun sehingga 1.2GB per second. Percubaan ini dijangka akan beroperasi selama 6 bulan dan akan diperluaskan di beberapa kawasan lain. Lenovo Z6 Pro ditawarkan secara rasmi untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan skrin 6.39 inci Super AMOLED, dijana chip Snapdragon 855, memori 8GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah gabungan 48, 16, 8 dan 2MP, sokongan suar foto 32MP dan bateri berkapasiti 4000mAh. Di Malaysia, peranti ini kini dijual pada harga RM2,299. Honor Malaysia mengumumkan peranti mercu Honor 20 Pro bakal dilancarkan pada Ogos kelak. Peranti ini dikuasakan chip Kirin 980, memori 8GB RAM, storan 256GB, kamera utama gabungan 48, 16, 8 dan 2MP dan kamera hadapan 32MP. Ia turut hadir dengan kemampuan zoom sehingga 30 kali serta dikatakan bakal ditawarkan pada harga yang mampu milik. Seterusnya, LeapFrog telah memperkenalkan siri paparan skrin terbaru iaitu Armageddon Pixel Plus. Antara variasi model yang ditawarkan adalah Armageddon Pixel Plus EFX 27UHD SWITX yang membawakan saiz skrin 27 inci pada resolusi 2K. Untuk model ini, ia boleh didapati di Shopee pada harga RM1,199. Mengenai Armageddon lagi, jenama ini turut mengumumkan tawaran siri desktop dan komputer riba terbaru. Untuk siri desktop, ia dijangka hadir dengan komputer prabina yang akan dijual melalui kedai atas talian mereka di Shopee. Manakala siri komputer riba pula dijangka akan memasuki pasaran tempatan pada penghujung tahun 2019 kelak. Akhir sekali, Apple mengesahkan pengambil alihan perniagaan modem telefon pintar milik Intel dengan nilai $1 bilion. Menurut kenyataan rasmi yang dikeluarkan, urusan pengambil alihan ini akan dilengkapkan pada suku keempat 2019. Dengan ini, Apple kini memegang lebih 17,000 paten teknologi nirwaya, selular dan modem dan dijangka akan mempercepatkan proses penghasilan modem sendiri. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.